Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi Indonesia. Kali ini saya sudah berada di Jalan Sudirman untuk mantau kepadatan arus lalu lintas di sore hari. Di sini biasanya suka ada bus yang lewat, ya baik itu Prima Jasa, Karunia Bakti dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan cari bus yang lewat di sore hari di jalur Jalan Jenderal Sudirman ini. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita subscribe terlebih dahulu channel ini untuk membantu mengembangkan channel ini kita bersama-sama dan memberikan manfaat bagi semua orang. Oke, kita. Nah, di sini kita akan cari ya, kita hunting dulu kendaraan. Ini ada angkot warna ungu ya. Ini angkot relasi Cempaka Terminal. Kalau sahabat tahu sahabat semuanya mampir ke sini naik angkot itu di jurusan angkot Cempaka ya, Garut Cempaka ya. Nah, ini ada grup oleng juga, halo bang. Wah, indahnya pemandangan sore hari di Jalan Jenderal Sudirman ini, dan di sini banyak sekali kendaraan di masih masa PKM ya, saat ini masih diperpanjang ya PPKM, tapi kita tetap harus waspada, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan selalu gunakan masker kemanapun ya. Ya, biasanya sehari-hari suka banyak bus yang melintas di jalur ini. Ini atau proyek apa itu ada di depan saya, arah menuju ke Bundaran Suci. Oh, ini udah biasa ya, di sini suka macet jalurnya. Oke, kita cabut, let's go mamang. Kita jalan-jalan sore di panjang jalur jenderal. Nah, ini nih. Nah, kan lagi ada karek mah. Naon? Ayam. Mual ah. Semua duit. Anjir bokeh. Hah? Sok atuh. Bikin motor lah. Besok kemarin. Iya. Nah, ini si Kang Sidik biasa hunting makanan, orang lain hunting kendaraan. Ini malah hunting makanan karena lapar, Bung. Maklum dari pagi belum makan ya. Nah, ini ada aneka mie ayam bakso ceker. Di sini mie ayam yang lagi viral. Mie ayam yang harganya relatif murah tapi satamru, namun seperti sudah nama. Wah, banyak ya porsi nanti. Ini mie ayam sekarang mulai dari harga 8.000 rupiah saja. Di sini juga menjadikan aneka jus dan mie ayam bakso. Di situ ada tukang tahu bulat. Tahu bulat sudah digoreng dadakan. Nah, ini saya tepatnya di depan rumah sakit Anissa Queen. Di Maratusan Anut. Tukang tahu bulat sekarang sudah pada macam-macamnya dagangnya, ada yang pakai pick up, pakai mobil carry. Pokoknya berlomba-lomba mendesain mobil tahu bulat. Nah, tuh. Depan saya tepatnya melintas bus Karunia Bakti, sebentar lagi melintas di jalur ini ya. Bus Karunia Bakti jurusan Singaparna Garut. Mana ini? Garut Tangerang ya nih. Tipe apa ya Karunia Bakti? Tipe AR08. Waduh, itu berhenti itu ya. Itu tipe legasi ya. Bus Karunia Bakti, busnya kebanggaan masyarakat warga Garut. Itu bus paling banyak diminati, baik itu di trayek umum maupun di trayek pariwisata. Nah, beginilah suasana sore hari di jalur Jalan Jenderal Sudirman. Oke, dan jalur Jenderal Sudirman ini dilalui oleh trayek angkot warna biru tua di angkot jurusan Cokong Terminal Guntur, dan satu lagi angkot yang tadi berwarna ungu itu jurusan Perum Cempaka Terminal Guntur. Nah,
Jakarta. Jadi kalau misalkan sahabat transportasi semuanya main ke Tegalur, jangan sampai salah naik angkotan ya. Nanti angkot itu angkot copong. Jadi kalau kalian mau ke copong untuk mencari jaket-jaket kulit oleh-oleh khas Garut ya, baik itu oleh-oleh lainnya ya. Nah, copong itu tempatnya industri. Contohnya seperti pabrik Kardinal, pabrik-pabrik dan lainnya ada di Copong ya. Industri di Kota Garut. Selanjutnya terpantau kembali bus melintas saat ini, yaitu bus apa tipe apa. Nah, ini bus Prima Jasa jurusan Bekasi Singaparna. Wah, mantap. Wah, itu bus apa ya? Berlihat saya. Wah, ini momen bus. Wah, ini minibus jurusan Singaparna nih. Bus miliknya Sony Prima. Ini nih yang masih eksis sampai saat ini, disusul oleh Marita sama berpapasan dengan minibus Sony Prima. Banyak sekali sore hari pesannya, lumayan saya dapat kerja, tapi Prima Jasa dan Sony Prima sebagai minibus Marita sore hari ini. Kita akan lanjut kemana bu sekarang? Go home. Kita masih bersama Kang Sirik di sini dari MSP Film Project. Sudah menemani saya menyusuri jalur Sudirman di sore hari ini. Mantap sekali bung, ini kantor Polres Garut. Ada Pak Pol. Halo Om Pol. Om Pol, Pak Pol. Pengawalan siap. Pengawalan siap. Pengawalan apa itu? Tahu, jabat. Oke, kita akan menuju ke rumah. Mau lapar dulu, mau makan mie ayam dulu. Nah, ini jalur tetapi Cibatu Garut, tepatnya di sepur jalan Jenderal Sudirman. Ini palang pintunya dan pengoperasiannya akan dilaksanakan sebentar lagi dalam waktu dekat ini. Nah, ini jalurnya. Kita review dulu sebelum beroperasi. Ini tepatnya berada di kilometer 8/17 jalur Cibatu Garut. PPKM final. PPKM final. Ini sampai saat ini mencapai level 3 ya. Aduh. Jadi kereta api beroperasi di Garut ini kalau PPKM sudah final. Nah, begitu ya. Tunggu saja ya kabar baiknya dari PT KAI dan Kementerian Perhubungan. Selamat sore buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.